Aceh, Peru. Proses pemanenan padi pakai mesin DOS, mesin panen merek Kubota tipe DC35. Mesinnya 3 silinder. Mau panen padi dengan tanah seluas 120 ru. Yeah.
Jadi itu satu ya. Undi lo. Iki kalau nggak nanu nih kalau. Apa? Idule lombok, kita sing ngenten anune niku lho, keluke niku lho. Dare pundi niku? Niku, ya tadi kok. Iki kan yang berapa niku kondisi niku? Yange kula dina sene, nggih. Ana nang jare ya. Pak. Macet-macet ngoten to, Pak? Macet-macet. Lho, lebune kan bareng, akhire nang kene juga. Oh, ngoten. Nah, Kebupari kan e dhuwur, Bro. Nggih. Wah, ini kena dipelajari iki. Heh. Iki ora wong Jawa ya. Iki anyar langsung tak bongkar total. Ono sayang lho. Nggih. Iki anyar langsung tak bongkar total. Lah sih kabeh. Ya iki Pak, saya mesti lah, Pak. Dan belum yen sekolah dan tahu mangan sopo. Ini kena dipelajari deh, ini kena ingin jororan. Oke. Anggih ini. Ini Pak Jepang loh. Jepang rene, bukan-bukan ada kamu. Bukan-bukan orang ngerti bahasamu. Mesin satu gue. Pinten yang tadi ini, Pak? Belum. Wah, 350 juta. Ini bonjotan kan ini lumpang watu ini pinggir dulu. Ya,
kan garap gue pertanian gitu loh ya. Padinya jenis padi ketan. Dia karakteristiknya itu tumbuhannya itu lebih tinggi daripada padi beras. Sehingga kalau mesinnya untuk pemotongnya terlalu turun, itu mudah sekali macet untuk bagian input pada mesin. Ya itu kan jelas itu. Ada yang dipotong hanya separuh, sedangkan bagian sini dipotong pas hampir bawah, hampir mepet tanah. Karena tadi pada bagian sini padinya itu dia posisi tidur atau ambruk. Sedangkan kalau bagian sana tadi padinya itu posisi normal, berdiri semua. Jadi kalau berdiri itu makannya cukup separuh. Separuh dari panjang tumbuhan padi, sehingga mesin mudah melakukan pemprosesan untuk mendapatkan bulir-bulir padi yang bersih. Mesin jenis Kubota produksi Jepang. Tadi dari sopirnya bilang harganya itu 350 juta. Lubang keluarnya itu hasilnya padinya lembut.
tinggi banget. Ini ada kalau 1 meter. Biasanya itu pendek-pendek. Kalau padi beras pendek-pendek, kalau ketan dia lebih tinggi. Ini persawahan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Boyolang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Hari ini lagi musim panen. Alhamdulillah untuk panen kali ini tidak terlalu banyak burung. Hama wereng juga alhamdulillah tidak ada, hampir tidak ada. Kemarin juga sempat ada sebenarnya, tapi alhamdulillah bisa ditangani dengan cepat sehingga tidak sampai menyebar luas. Lagi musim panen. Untuk pemanenan dengan mesin seperti ini lebih menyingkat waktu. Biasanya pada sawah lahan orang tua saya ini seluas 120 ru ini, pemanenan dengan manual atau dengan tenaga manusia sebanyak 4 orang itu bisa 2 hari full. Dengan upah menggunakan sistem persenan. Jadi upahnya itu kalau di sini di Tanjung Sari sini itu biasanya 12% dari keseluruhan panen. Jadi misalnya panennya 1 ton gabah, maka untuk jasanya, ongkos jasanya itu lumayan banyak. Dia dapat 120 kilo. 120 kilo itu kalau dikurskan gabah per kilonya itu 6.000. Itu sudah hampir sudah sekitar 720.000. Kalau gabah per kilonya 6.000. Sedangkan kalau pakai mesin itu dia lebih cepat. Lebih cepat. Biasanya kalau tenaga manual 2 hari, kalau pakai mesin rata-rata 2-3 jam untuk tanah seluas 120 meter ini. 120 ru. 120 ru per ru-nya itu 1 ru itu sama dengan 1 kali 14 meter atau 14 meter persegi. Lumayan cepat kalau pakai dos. Selain itu di sini juga lebih murah kalau pakai dos. Kalau pakai dos itu rata-rata ongkosnya tanah seluas ini yang tahun-tahun kemarin itu ongkosnya 400, ada yang 450.000, pokoknya nggak sampai 500. Jadi lebih ekonomis daripada untuk pemanenan secara manual. Selain itu dia waktunya lebih singkat. Cuma kelemahannya kalau panen menggunakan mesin itu kadang ada bulir-bulir padi yang rontok yang tidak masuk dalam karung atau dalam tangki penampung. Bisa kita lihat nih. Nah, ini ada. Kalau ini gabak-gabaknya ini yang enggak ada isinya ini. Ini enggak ada isinya ini. Nah, kalau pakai mesin kelebihannya ini. Yang gabak-gabaknya ini atau yang kosong-kosong ini enggak ada isinya ini ikut turun. Tapi tak jarang ini juga kadang ada yang masih ada isinya, bulir-bulir padinya ini yang sudah jadi beras ini yang ikut
kebuang. Nah, seperti ini ada isinya ini. Jadi misal kalau manual itu kalau pemanenan dapat 20 karung, kalau pakai mesin biasanya itu selisih satu karung. Ini masih ada isinya nih. Nih. Masih ada isinya itu loh. Isinya lebih gini pakannya. Jadi cocok untuk langsung dipakan, kasih makan ke hewan ternak. Biasanya kalau saya itu gabah ini istilahnya ini damen, kalau orang Tulungagung istilahnya damen. Ini biasanya kalau dipakan, kasihkan ke ternak ini dicacah dulu. Tapi kalau kondisi seperti ini kadang peternak itu nggak mau ngambil karena bawanya itu susah, harus bawa karung. Ini ada lagi nih yang ada isinya ini. Ini baru satu lokasi tadi. Nah ini masih ada isinya. Ya semua itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau manual ya kelebihannya itu hasil panen maksimal, cuma waktunya itu lumayan lama, selain itu ongkosnya juga mahal. Kalau mesin lebih cepat, ongkos lebih murah, tapi ya itu tadi ada beberapa bulir yang tidak masuk ke tangki penampungan. Dapat 5 karung.
cuaca lagi mendung. Hampir sekitar 10 hari enggak hujan di wilayah Tulungagung kota. Kalau di sini itu masih masuk kota tapi paling timur. Sepuluh hari nggak hujan, jadi alhamdulillah gabah ini bisa kering, kering maksimal. Untuk penjemuran biasanya itu 2-3 hari. Kalau ini sekarang dijemur 1 hari aja udah kering, udah bisa langsung giling jadi beras. Gabahnya bisa langsung digiling jadi beras. Hey, aduh, putus sandal gua. Oke, sekian video saya. Jangan lupa like dan subscribe ya kawan-kawan, agar nanti Anda dengan mensubscribe itu Anda bisa membantu channel kami agar lebih kreatif untuk memberikan video-video inspiratif bagi Anda semua yang insya Allah bermanfaat bagi Anda semua. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.